Assalamualaikum warganet semua. Saya sudah berkahwin lebih daripada 20 tahun dan kini usia perkahwinan kami telah pun menghampiri 30 tahun. Sepanjang perkahwinan, segala dan semua ujian yang saya dan suami hadapi sudah pun menjadi biasa. Kami telan dan lalui semua ujian-ujian tu dengan sabar. Tak kisahlah hidup susah ke, keperluan rumah sebersebi tak cukup ke, saya dan suami berjaya lalui semuanya dengan ribuan kecekalan hati. Manalah ada rumah tangga yang tidak pernah diuji. Cumanya, masalah je yang berbeza. Saya cuba untuk bertahan demi anak-anak serta kuatkan hati dan perasaan. Semua untuk anak-anak. Sehinggalah hidup kami sekeluarga mula berubah dari hidup susah menjadi selesa. Jadi semakin senang dari hidup kami yang dahulu. Tapi, tiba-tiba muncul pula orang ketiga yang lebih muda dan manja di antara saya dan suami. Pada awalnya, saya memang berasa sangat sedih, kecewa dan putus asa. Tapi bila segala usaha untuk menghalang hubungan mereka tidak berjaya, saya terus redha. Hati saya pula dah jadi semakin tawar dan saya terus fokus pada anak-anak. Pernah juga saya nasihatkan suami mengenai hubungannya itu sebab anak-anak pun dah semakin besar. Semuanya dah melangkahkan kaki ke universiti dan alhamdulillah semua anak-anak saya baik-baik belaka. Apalagi yang tak cukup? Jadi saya tanya pada dia, apa yang dia nak lagi? Dia terus menjawab, perempuan yang baru ni buat dia rasa sentiasa muda dan ceria. Malah, suami memang teringin sangat nakkan anak perempuan. Memandangkan pula anak-anak dia dengan saya semuanya lelaki. Isteri mana je yang tak sedih dengan keputusan suami untuk berkahwin lain? Tapi sebab malas nak memanjangkan masalah rumah tangga dan lagi-lagi usia saya yang menghampiri 50 tahun ni, bukanlah masanya lagi untuk saya berduka lari. Jadi, saya izinkan je keputusan dia tu. Anak-anak semua dah besar. Suami pula dah ada perempuan lain yang dia nak jaga. Alhamdulillah, sekarang hidup saya banyak masa terluang. Malah, banyak perkara berfaedah yang boleh saya buat. Dari ikut kelas agama, kelas zumba dan juga boleh buat rawatan kulit dan muka. Dah hampir 3 tahun suami beristeri baru. Hidup dia mula huru-hara kerana melayan kerana isteri baru. Yang dari sweet sekarang mula bergaduh. Nak kena layan ragaman anak kecil pula. Lepas tu terpaksa berjaga di tengah malam. Sepatutnya usia setua tu dah dapat berehat. Tapi sekarang masih mengendong anak kecil. Kena pula layan rajuk si muda. Bila tiba giliran balik ke rumah saya, suami asyik mengadu pula. Sakit sana, sakit sini. Apalagi dalam hati saya cakaplah, badan muka. Itulah orang yang tak tahu bersyukur memang patut dapat balasan. Ada kisah untuk dikongsi? Jom PM kami di Facebook fanpage Kisah Dunia. Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.